Halo adik-adik, kakak akan membahas tentang soal UN Biologi tahun 2018. Semoga bermanfaat ya. Soal nomor 11, hubungan yang benar antara gambar, struktur, dan fungsi jaringan darah pada manusia adalah titik-titik-titik. Nah, di sini kita bahas opsinya satu persatu. Yang A, itu merupakan neutrofil. Ciri-cirinya yaitu bentuknya tidak beraturan, inti bercabang 3, dan fungsinya sebagai fagosit. Jadi ini salah, ini benar. Kemudian opsi B, itu adalah gambar eosinofil. Cirinya yaitu bentuk tidak beraturan dengan inti bercabang 2, dan fungsinya sebagai fagosit juga. Opsi C, itu adalah gambar monosit. Cirinya yaitu bentuk tidak beraturan dengan inti berukuran besar, fungsinya untuk kekebalan tubuh. Jadi jawaban C ini benar. Kemudian yang D, itu adalah eritrosit atau sel darah merah. Bentuknya bikonkaf dan tidak memiliki inti. Kemudian fungsinya untuk mengangkut O2, jadi bukan untuk pertahanan tubuh. Opsi E, itu adalah gambar basofil. Strukturnya yaitu bergranula dengan nukleus membentuk huruf S. Jadi ini strukturnya salah dan fungsinya yaitu sebagai fagosit. Benar. Jawaban nomor 11 yang antara gambar struktur dan fungsinya benar adalah C. Soal nomor 12, perhatikan gambar organ berikut. Organ yang berfungsi menyimpan kelebihan gula dalam darah dan tempat terjadinya proses pengikatan O2 oleh darah secara berturut ditunjukkan oleh gambar titik-titik-titik. Nah, di sini gambar 1 itu adalah paru-paru. Kita tahu paru-paru fungsinya adalah untuk respirasi atau pengikatan O2. Kemudian yang kedua adalah gambar kulit yang fungsinya sebagai organ ekskresi, menghasilkan keringat. Kemudian yang ketiga adalah gambar hati, fungsinya yaitu menyimpan kelebihan gula dalam darah. Kemudian yang keempat ini adalah ginjal yang berfungsi dalam ekskresi juga, yaitu untuk menghasilkan urin, menyaring darah. Jadi, jawaban soal nomor 12 adalah D, 3, dan 1. Soal nomor 13. Pada saat otot berkontraksi, salah satu tahap yang terjadi adalah titik-titik-titik. Nah, di sini saya gambarkan struktur otot. Di sini, zona I itu adalah filamen tipis atau disebut aktin. Kemudian zona H, itu adalah filamen tebal atau disebut miosin. Dan zona A, itu adalah zona yang terdapat filamen tipis dan filamen tebal. Atau disebut zona aktin miosin. Nah, saat terjadi kontraksi, yang terjadi adalah pita I. Atau zona I itu akan memendek dan zona H juga ikut memendek. Kemudian saat relaksasi, pita I dan zona H
itu akan memanjang. Jadi jawaban soal nomor 13 adalah B. Pita I memendek, zona H memendek saat kontraksi. Soal nomor 14, perhatikan bagan pembekuan darah berikut. Proses yang terjadi pada tahap X adalah titik-titik-titik. Nah, di sini kita ketahui bahwa saat terjadinya luka, itu trombositnya pecah dan memicu keluarnya trombokinase. Trombokinase ini akan merubah protrombin menjadi trombin dengan bantuan vitamin K dan ion Ca++. Nah, kemudian trombin ini akan memicu fibrinogen membentuk benang-benang fibrin. Dan benang-benang fibrin ini yang nanti akan menutup luka. Jadi jawaban soal nomor 14, proses yang terjadi pada tahap X adalah trombin yang mengaktivasi fibrinogen menjadi benang fibrin. Jawabannya E. Soal nomor 15, salah satu manfaat dari berpelukan seperti dikutip dari Boltski.com adalah menurunkan tekanan darah. Berpelukan bisa menjadi obat untuk orang tua Anda. Dengan memeluk dapat menjaga tekanan darah lebih terkontrol. Sebuah sentuhan akan mengirim sinyal ke saraf vagus yang bertanggung jawab untuk menurunkan tekanan darah. Dari cuplikan artikel tersebut, penjelasan mekanisme kerja saraf atau hormon yang paling tepat adalah pertama-tama memeluk sebagai stimulus, kemudian otak akan menerima impuls dari saraf vagus, kemudian dendrit motorik menghantarkan ke saraf otak, dan tekanan darah menjadi menurun. Jawabannya D. Sekian pembahasan UN biologinya. Untuk pembahasan video lainnya dapat diakses di bukuedukasi.com.